Akan tunjuk macam mana kita nak setting cara permulaan kita nak on QEPD ini, okey, 75 inci ni. Okey, first sekali abang nyaman pilih English, abang nyaman tekan butang okey di remote. Lepas tu abang nyaman tekan butang okey lagi. Okey, abang nyaman sebab TV ni besar, watak besar. Jadi ruangan tamu ni dia kecil. Jadi abang Jamal punggung habis kerusi. Kalau tengok ni kan, di sebelah ni kerusi ni habis ni abang. Sekarang abang Jamal susun ha? Nanti abang Jamal susun balik lah. Okay, abang Jamal potong tali ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita tengok dalam. Kita tengok di kotak ni. Dia suruh buka di atas dulu. Buka di atas. Dan kita ambil bracket. Lepas tu buka di bawah. Dia ada slot. Slot ni. Di bawah ni. Kita tengok ni. Di bawah ni ada slot ni. Kena cari. Nanti kita tarik keluar. Kita akan angkat. Angkat kotak ni. Okay, kalau tengok video macam mana ni dia gelap sikit lah sebab macam mana buat malam. Lampu di sini ada dua lampu saja sebab macam mana tak bagi terang. Okay, macam mana buka dulu kotak ni. Okay, macam mana dah buka di atas lah. Mengangkat. Okay, ni besar. Kalau tengok sini dia ada bracket. Bracket dia besi. Ni besi. Besi ya. Bukan plastik, besi. Dia ada buku minum. Okay. Lepas tu dia ada remote. Okay, kita buka kotak ni. Okay, kita buka slot ni. Kita nak angkat kotak ni. Kita buka. Okay, klik ni buka dah. Sebelum ni. Okay, buka. Kedua ni kita buka. Tak perlu. Okey, di sebelah sana pula. Okay. Dia ada empat eh. Keli ni tekan, tarik. Ni pun sama. Tekan, tarik. Okey, tu. Tak sebelah. Stop. Okey, sekarang macam mana nak angkat kotak ni? Ni atas. Okey, okey. Pelan-pelan eh. Skrin dia tu. Depan. Okey, abang Jamal akan pakai bracket. Bracket TV yang lama. TV yang lama abang Jamal ni bracket di sini. Dulu abang Jamal pakai 55 inci jenama Samsung. TV dah meletup sebab tu beli TV baru. Okay, jadi abang Jamal nak guna bracket ni balik lah. Bracket ni boleh tahan lebih kurang 45 kilo. TV ni dalam 38 kilo. Okey, 75 inci ni. Okey, abang Jamal nak tengok di belakang ni lubang skru dia sama dah tak apa. Okay, kita tengok skru belakang lah. Kalau tengok di sini, dia punya tapak skru untuk bracket ni. Okay, dia bawah. Jadi, dia jadi TV ni jadi panjang. Di bawah ni, dia jadi sikit. Dulu TV lama, dia duduk lubang atas ni. Sama tengah. Jadi, bracket ni nanti dia akan TV jadi tinggi. Okay, banyak mata rata tengok macam mana. Okey, abang Jamal dah pasang bracket. Bracket ni abang Jamal dah pasang. Abang Jamal pakai bracket yang lama punya, yang 55 inci. Abang Jamal akan letak di sini. Okey, jom abang Jamal angkat. Okey, abang Jamal dah buka dah. Okey, di dalam dia kita tengok. Okey, dia ada bracket. Bracket dia bagi dua. Ini. Bracket ni dia besi ya. Besi. Besi air, besi kasaya ni kot ni.
Okey, dia bagi besi, seketik besi dengan skru 3. Ini pun ada 3, maksudnya nak 6 skru. Lepas tu remote. Remote dia macam ni. Kita tengok. Okey, remote macam ni. So, remote dia pun nampak cantik. Okey. Remote nampak cantik ya. Okey, remote. Lepas tu dia ada bagi menu. Setan menu. Okey. Yang ni scan QR code. Okey, dia ada warranty lagi 1 tambah 1 2 tahun untuk pilih. Lepas tu dia ada buku manual. Buku manual dan ada warranty card. Okey, warranty card. Okey, ini dia punya panduan lah belakang yang ada pada TV tu. Okey, sekarang kita tengok di sini. Okey, kita tengok di dinding ni. Apa yang dah pasang lah. Letak di dinding. Di dinding ni. Kita tengok ini, ni kotak. Abang yang kena buka kotak ni sebab bumbu kotak ni ke apa, kita tak mahu skrin ni dia akan calar. Okey, dia akan calar. Jadi kotak ni abang yang tak buang. Bila ni sekarang ni abang yang nak buang kotak ni. Sekarang abang yang nak pasang bateri kat remote. Bateri pun jenama pilih juga. Bateri yang jenis kecil lah. Okey, kita pasang. Pasang. Okey, yang ni kita tekan. Okey, cantik. Masuk balik. Okey. Yang nak buka kotak ni, okay, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Yalah abang Yaman lah. Yang ni yang ini yang putih ni untuk dia tak mahu bagi apa. Abang kata screen ni sekejap lah. Okey, abang Yaman on switch. Bismillahirrahmanirrahim. Tu abang Yaman pun duduk macam ni. Okey, mula kita ambil bahasa Inggeris. Okey, kita remote. Kita tekan okey. Tunggu. Okey, lepas tu di sini dia tunjuk pay, pairing kan. Maksudnya dia pairing ke remote ni lah. Okey, penyama akan tunjuk macam mana kita nak setting cara permulaan kita nak on TV pilih ini. Okey, 75 inci ni. Okey, first sekali penyama pilih English, penyama tekan butang okey di remote. Lepas tu penyama tekan butang okey lagi. Tunggu sekejap. Okey, jika di rumah anda ada wifi, sila pilih wireless lah. Kalau tak ada wifi, pilih later lah. Okey, menyama pilih wireless. Menyama akan tunggu. Okey, menyama cari wifi rumah menyama. Menyama macam mana? Menyama akan masuk password wifi. Menyamakan key. Okey. Kita tunggu sampai wifi connect. Kalau tidak connect maksudnya password salah. Okey, macam ni betul. Itu kita klik okey lagi. Okey, connect successful to internet. Maksudnya wifi dah connect ke TV. Okey, yang ni
Sign in, maksudnya Gmail anda kena masukkan Gmail. Jika tidak masukkan email, Gmail anda, TV ni dia jadi macam tak function lah, tak berapa function. Macam full lah, kalau Android kita tak bubur Gmail, kurang function. Kita tak boleh login banyak banyak access app. Jadi amannya makan, sign in. Okay, amannya makan. Amannya akan buat iPhone baru untuk TV ni. Amannya masuk TV ni, amannya bubur. Menyemakan cita satu ni lah, satu email contoh pilih kemudian di bawah menyemak buku 75. Okay. Net. Net. Itu klik, kita klik net. Ini macam nak buat password baru. Okey. Ini kita bubur lah. 25. Net. Bulan 5. Okey, net. 1978. Okey. Net. Ini nama buku ni lah. Tengok dulu. Ok, kita klik net. Ok, dia akan tertera sini email yang kita boleh access. Dua sahaja. Dan abang jangan ambil lah yang mana-mana. Abang jangan ambil yang di bawah ni. Ok. Ok, net. Password apa nama, buat password sendiri. Okey. Okey, nombor phone. Okey, bila sampai sini masukkan nombor phone dah, sebab dia akan hantar satu kod nombor di handphone anda. Okey, tunggu. Nanti akan masuk mesej di phone ni. Okey, sekarang macam mana dapat mesej. Yes. Okey. Yang ni pilihlah email yang mana. Banyak-banyak banyak punya email. Okey, sampai sini Abang nak guna email yang tadi juga. Abang nak masuk. Okey. Abang nak guna ya email ni. Net. Polisi dia semua bla 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 bla. Okey. Agree saja. Okey. Tu accept. Accept. Okey, yang ni kita nak on nak turn on. Log on. Yes. Tekan yes. Continue. Net. 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 Malaysia. Okay. Home us. Okay. Connection pilih smart TV server. Sign on. Okay. Tadi kita dah login Gmail, jadi dia ada on lah. Jadi TV ni akan jadi function. Okay, jika kita tak buka Gmail, dia tak akan boleh function. Okay, klik OK. Okay, yang ni ada enable. Enable. Aku tak payah lah. Okay, ni tak payah. Okay. Tukar next saja. Accept. Okay. Yang ni antena, maksudnya kalau ada antena TV masuk belakang, dia automatik dia antena dia akan setting lah. Okay. Jadi abang nyaman continue saja. Sebab abang nyaman tak masuk antena belakang, antena TV. Sebab
connector kabel dah semua connector untuk antena tak ada. Jadi hanya install app app software untuk TV saja. Saya akan update sini. TV ni akan auto update, maksudnya wifi kat rumah kita kena setting, kena connect sentiasa, dia akan auto update. Okey, finish. Okey, baru dia masing semua. Okey, kita test satu-satu. Kita pergi kalau Netflix kena bayar, YouTube tak kena bayar. Okey, apa nama guna account yang tadi. Okay, menyamakan sus contoh menyamakan masuk menyamakan punya channel abang E G SP G E M. Kita tengok di sini ada apa yang menyamakan channel. Okey, awak yang mana? Okey, yang ni channel awak yang mana? Okey, yang mana belum klik butang subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, klik masuk awak yang mana? Contoh. Okey, bila ada iklan ni jangan skip. Okey, sebab awak yang buat video untuk anda hanya percuma. Jadi tolong awak yang mana, kalau kita tahu video awak yang mana ada iklan jangan di skip. Okey, itu saja awak yang minta. Too many options. Okay. Just look to the stars. Tunggu siap, tak lama. Dalam 5 star. Okay. Ada 4G. Ini bukan. Ada 4G. Okay. Itu saja yang untuk anda hari ini. Okay. Okay. Sampai setakat ini saja untuk kali ini video Amanya buat untuk anda. Okay, nanti Abang Jamal akan tunjuk macam mana kita nak guna function untuk TV ni. Jadi Abang Jamal tak boleh nak tunjuk yang panjang-panjang banyak sangat. Jadi hari ni Abang Jamal saja tunjuk cara pemasangan dia, cara setting dia saja. Okay, nanti Abang Jamal akan tunjuk apa yang ada di dalam function TV, Smart TV 75 inci ni. Okay, nanti Abang Jamal akan tunjuk apa itu MB Light. Okay, MB Light untuk TV ni. Nanti Abang akan tunjuk. Okay. Okay, next video kita akan jumpa lagi. Okay, jangan lupa klik butang subscribe, butang lonceng dan share support menyemak terbaik. Assalamualaikum.